berakhir ya guys. Nah, dipencet pause ya bro, agak lama. Nah, setelah itu dia ngapelin kayak gini tuh, ada tulisan gini, ini cara kalibrasinya ya, GFX 9000. Nah, untuk pauser reklama otomatis ya, ini jumpa ini ngeprint. Nah, otomatis ngeprint ya, kayak gitu. Nah, di sini keterangannya 013. Di sini dicari ya, berapa ini yang patah? Nyari yang lurus, bukan yang patah. Oh iya, nyari yang lurus ya. Nyari yang lurus. Nomor. Pindah ke 14. Dia yang lurus nomor 14. Di sini ganti nomor 14 ya. Kita set. Ya, otomatis set. Nah, otomatis ngambil sendiri. Ya, kalibrasi ya. Ya, kita ngambil sendiri. Nah, lagi ke 14. Pindah lagi ke 14. Set. Set. Set lagi ke 14 ya. Set lagi ke 14, langsung set. Nah, otomatis saya tunjuk lagi. Enggak. Terus? Udah 3 kali. Oh, udah 3 kali ya. Nunggu printernya mati ini ya. Ini masih nyala, si bunyi nyala. Paling rata. Nah, ini mesinnya udah mati. Berarti udah nge-save ya kalibrasinya. Nah, itulah cara kalibrasinya. Kalibrasinya oke, tapi harus kertasnya yang panjang kayak gini ya, karena ngeprint beberapa ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.